So, today is a first morning in Mentawai. Jadi pagi ini banyak orang pengen ke gereja karena hari ini hari Minggu. Dan saya juga mau pengen tahu apa aja yang mereka lakuin di gereja. Kayaknya seru. Ikutin aja terus ya. Oke. Pagi ini saya dimasakin goreng pisang sama mawar. Ini abang paksa dan ini Bang Pendi yang 10 tahun lalu bantu kami untuk bikin tobat. Dia orang pertama yang bikinin tobat di Padang. Dulu ya. Halo, Bang. Halo. So, sekarang kita sarapan dulu, makan, dan nanti mandi, habis itu kita pergi ke gereja. Katanya di gereja ada makan bersama. Kita lihat gimana serunya nanti. Jadi hari ini kita bakalan ke gereja ya. Kita bakalan ke gereja ya, Mama. Jalan kaki. Depanan nedara kutu bayi du. Putar sini aja deh. Putar. Nah. Mama sini aja. Enggak apa-apa. Salam. Eru ama lek mama. Mau ngapain aja. Ini menuju jalan ke gereja. Mau berdoa. Jalannya ini kurang bagus, becek, lumpur. Inilah jalan di butuh ini. Enggak ditekan aja, lepas aja. Ha. Yang ini, Bang? Ya, dilepas aja udah. Enggak usah ditekan lagi. Itu kan udah ngerekam. Kok udah mati, Bang? Masa? Enggak. Kalau udah mati kayak gitu, ya. Diginin. Nah. Masih tetap ngerekam dia. Ada kan afos, ha? Sekarang saya punya kameramen baru. Sony namanya. Mana coba tak kena pada. Kenapa? Hmm? Enggak, Bang. Siete sigi le nane. Ini yang bernama Sigi. Kalau kenalin menor itu, izin aja. Tunjukin dong kalau ini rumah baca gereja kita di Sembutun. Mau menuju ke gereja. Kalau ini abang kita dari ayo. Tunggu apa lagi, Mama? Eh, udah main deh. Mama. Pak, kita dulu, Pak. Itu sekolah SMP. SMP. Enggak, Bang. SD. SD. Iya. SD 24 Madobang. Bang. SD 24 Madobang. Bang. Kalau SMP di apa, Bang? Di Madobang sana. Thank you.
Jadi kita udah mau hampir sampai di gereja. Untuk ke gereja tadi saya lupa ambil gambarnya. Harus nyebrangin sungai dulu. Walaupun sungainya kecil ya, karena jembatannya lagi rusak. Halo semuanya. Halo. Ya, beginilah kalau kalian mau tinggal di pedalaman. Akses susah, kemana-mana susah. Oke, okay. Itu gerejanya. Nah ini kita udah sampai di gerejanya. Gerejanya bagus, ya. Orang-orangnya juga ramai di sini. Oh. Harus pakai sendal ke dalam. Enggak boleh. Boleh. Oke, kita mau lihat apa aja yang dilakuin di gereja. Liatin terus videonya, oke? Gak bisa bahasa mentah, woy. Apa kan? Biar dia terjemahkan, saya kurang tahu juga menerjemahkan gak sih. Apa? Ya kan, ya dia. Sasareu Ekeu itu sama artinya anak ibu Wita. Apa? Sasareu Ekeu itu artinya anak ibu Wita. Anak? Anak ibu Wita. Anak elo? Wita. Wita. Anak ibu Wita. Banyak di Padang banyak yang punya jerawat. Udah penyebabnya ya karena kecapean aja. Mungkin makanan stres. Bukan soal makanan, makanan itu saya kira ada sesuatu. Kecium. Oh,
kerja udah selesai, sekarang mereka mau kegiatan makan-makan. Ini mama bawa apa? Tas, Pak. Enggak bawa bawa makanan. Ini enggak, udah dibawa apa keranjang satu. Di mana tuh? Di dalam. Mau lihat boleh makanannya. Mama, mau lihat makanannya boleh, Mama? Apa? Lihat-lihat makanannya di mana? Nah, ini semua yang ibu-ibu bawa ke dalam gereja untuk dimakan bersama. Ya, di sini ada apa aja nih, Kak? Coba buka. Anu, sayur apa? Ini coba, Kak. Ini sayur apa ini? Ayam. Ini sayur ayam. Oh, pepaya. Ada pepaya. Nasi. Ada nasi, ayam juga ayam. Ada yang ini juga ayam, ada pisang. Di sini juga banyak sagu. Karena sebenarnya makanan pokok orang di sini adalah sagu. Jadi ini ada banyak banget sagu di sini. Ya. Ini juga apa? Anak-anak mudanya juga gotong royong di sini bersihin gereja. Ada yang bersihin gereja, ada yang siapin makanan. Jadi ini kepala dusun ya? Bapak kepala dusun udah berapa lama? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan jadi kepala dusun. Iya. Gimana kondisi Mentawai sekarang? Aku di sini Mentawai karena khususnya desa ini ya, khusus butuh ya anggota atau umat kita di sini cuma ada dua bagian, ada yang muslimnya, ada yang katolik. Jadi jumlah kakaknya 78 kakak. Ada 78 kakak. Mayoritas pekerjaan orang di sini apa? Kalau mayoritasnya cuma tidak menentu, ada yang tani, ada yang peternak, sebagian yang lebih utama lagi makanan pokoknya itu adalah sagu. Kalau di samping sagu itu ada pisang, ada keladi, cuma itu. Kalau untuk sawah belum ada yang bersawah, belum ada yang itu ya, belum ada yang apa namanya menunjukkan bagaimana cara bikin sawah ya. Sudah ada juga, tapi lahannya itu tidak ada karena di Mentawai ini sudah penuh dengan pohon sagu itu. Oh iya, iya. Jadi karena tidak bisa musnahkan sagu makanan pokok, jadi ada sawah lagi, bikin sawah lagi tidak bisa karena makanan pokok itu adalah sagu. Tidak ada, tidak bisa diganti. Ada itu sampingannya saja untuk beli beras. Berarti di Mentawai ini kalau misalnya makan kalau nggak pakai sagu serasa nggak makan ya? Iya, sama saja tidak makan, tidak ada. Nggak ada kurang greget ya? Oh, sama seperti kalian kalau di kota, kalau kalian makan nggak pakai nasi, rasanya seperti tidak makan kan? Iya, iya. Sama seperti di sini sebenarnya. Sama. Iya. Ya, terima kasih sukses. Jadi sekarang mereka udah mulai ya untuk makan. Dan sekarang kita bakalan ngambil makanan. Tuhan mato nembaga mai ta sioba mai ta poi sioba nu. Sambeli pai nova mai nene Tuhan gua kainya kalu Kristus Tuhan mai. Amin. Bir ipsersin.